اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الباري نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يسرنا أمورنا كفرنا سيئاتنا وتوفنا مبار. الحمد لله. Pada petang ni saya akan bertumpu kepada kitab ke-13 dalam dan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jadi kitab ke-13 dalam kitab Ihya ni bertajuk Kitab Adabul Kasab Wal Ma'ash. Kitab Adabul Kasab Wal Ma'ash itu kitab pada membicarakan adab kasab, adab menyari hidup dan berusaha mencari hidup. Makna adab bekerja lah, adab bekerja, berniaga, adab kasab wal ma'ash, dan juga adab berusaha dan menyari hidup. Ma'ash ni makna kehidupan seharian kan. Kita boleh lihat kitab ke-13 Ihya ni Adabul Kasab Wal Ma'ash ni sebagai sebagai tafsir lah, sebagai tafsir kepada ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhallazina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum, iaitu yang bermakna wahai orang yang beriman, anfiku min tayyibati ma kasabtum, infakkanlah min tayyibati ma kasabtum,
infakkanlah daripada perkara-perkara baik, perkara-perkara thayyib, kasabtum, yang kamu usahakan. Jadi daripada ayat tu, infak kita hendaklah daripada min thayyibat ma kasabtum, daripada benda yang halal, usaha yang halal, yang thayyib, yang bermakna, daripada hasil daripada tu yang kita infakkan. Kan? Bukan kita makna infak kena daripada harta yang halal, yang thayyib, kan, daripada sebarangan sumber, kan. Jadi maksud yang mana infak ni ialah kita mula kita infak ke atas diri kita, kan, supaya kita bertikari dan kita tidak menyusahkan orang lain, kan, dan kita boleh menjaga harga diri, dan kita tak mudah dibeli, kan, makan rasuah ke, pasal kita dah bertikari dari segi keperluan hidup. Nah, ini yang ni dah berkaitan dengan menjaga moral. Tu penting. Dan bila kita dah cukup, dan kalau kita ada keluarga, kan, dah kahwin, dah ada anak, jadi infak ni menjadi tanggungjawab kita, infak ke atas anak isteri kita, keluarga kita yang terdekat. Lepas tu bila ada lebih, infaklah kepada saudara mara kita yang berkeperluan, kan. Maka kita pinjam kat mereka untuk dia berniaga ke, ataupun kita membantu orang beri zakat, sedekah, dan juga membantu jiran, kan. Abang jumpa buat menubuhkan markas ni dan sebagainya. Jadi dia ada keperingkatan infak. Jadi kalau kita buat macam tu, maka insyaAllah kita akan mendapati tuntutan ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dan maksud ayat ni saya rasa dalam sangat baik, mana dihuraikan secara sangat menyeruh dan terperinci dalam kitab ke-13 dalam Ihya Ulumuddin, kitab Al-Kasab wal Ma'ash. Pastu dan soal dan kalau kita lihat kepada sejarah pemikiran Islam, kalau kita lihat kepada antara kitab paling awal yang dikarang oleh para ulama tentang tasawuf, kan. Saya tak tahu banyak kitab tasawuf yang awal yang dikarang sebelum Ghazali, macam yang dikarang oleh Abu Talib Al-Makki, Kutul Qulub, dan sebelum beliau oleh Al-Muhasibi, Abu Harith Al-Muhasibi, contohnya Al-Makasib wa Wara', dan juga sebelum tu oleh Imam Syaibani, beliau mengarang satu kitab yang bernama Kitabul Kasab, kitab yang berbicara tentang soal berusaha. Tapi sebenarnya dia kata, walaupun tajuk kitab berusaha, tapi sebenarnya tujuannya mengarang kitab tu ialah tentang hakikat makna zuhud. Dan juga kalau kita teliti kitab Kutub Qulub, okey, Kutub dia tentang makanan, ada hidangan rohani bagi jiwa. Tapi dalam kitab tu ada satu bab khas yang panjang yang tentang yang tentang adab yang sepatutnya kita kita jaga tak kala kita berjual beli, berusaha dan mencari nafkah. Jadi dan juga Al-Muhasibi ada kitab yang bernama Al-Makasib wa Wara', iaitu kitab tentang pelbagai jenis
usaha dan kaitannya dengan warak, kan? Jadi dari situ kita baca bahawa ulama-ulama dulu bila mereka bicarakan tentang apa ni, tentang prinsip-prinsip sufi ni yang macam warak, zuhud, tawakul, takwa, kan, mereka kaitkan sangat rapat dengan kehidupan kehidupan seharian, kan? Pasal apa? Pasal kebanyakan orang Islam, bukan mereka semua ni menjadi imam, okay, menjadi tok guru, menjadi mufti, duduk di masjid, duduk di madrasah, kan? Kan? Ya, adalah mungkin 1%, mungkin paling banyak pun mungkin 10%, mungkin 10%. 90% yang lain akan berada di luar sana, di pejabat, di kilang, di kedai, berniaga, berjual beli, kan? Kan? Jadi kebanyakan kita bekerja di luar. Jadi soalnya bagaimana kita mampu mentahkikkan ataupun melaksanakan prinsip-prinsip takwa dan tawakul dan zuhud dan warak tak kala kita sibuk dengan urusan duniawi harian kita, kan? Dalam masa kita sibuk berjual beli, sibuk mengajar kontrak, sibuk kerja kat pejabat, dan macam mana dalam suasana kita mencari hidup di dunia, macam kita pada masa yang sama kita boleh melaksanakan prinsip-prinsip sufi ada prinsip akhlak yang mahmudah yang kita pelajari, kan? Pasal cabaran untuk bertawakul, untuk berzuhud dan sebagainya ialah cabaran itu lebih besar bagi mereka yang terpaksa bekerja di luar, kan? Bekerja di pasar, berjual beli, kan? Kalau saya ustaz je duduk di madrasah, kan, mana saya tak berdepan sangat dengan godaan, kesibukan, kan? Jadi tasawuf yang awal ni, kan, bila mereka membicarakan tasawuf, mereka kaitkan sangat prinsip-prinsip tasawuf ni mic, prinsip-prinsip tasawuf ni dengan bagaimana kita boleh hidup dengan menjaga akhlak luar dan dalam, dalam keadaan kita, dalam keadaan kebanyakan kita sibuk dengan hal duniawi, demi kerana kita perlu menyahi hidup. Jadi semua itu telah dikupas semula oleh Imam Ghazali dalam kitab ada berkasat wal ma'ash, dan beliau telah mampu kata ni merumuskan dan juga menyatukan dan menyepadukan semua apa yang dihuraikan oleh ulama, oleh para ulama yang sebelum beliau, kan, daripada Syaibani, Muhasibi dan Abu Talib Makki sampai ke beliau telah menyusun semula semua huraian antara akhlak dan kasab ni dengan cara yang sangat teratur lah. Jadi dalam kitab tu mula beliau berkata bahasa manusia ni terbagi kepada tiga golongan lah.
Iaitu golongan yang yang dia langsung tak bekerja, langsung tak tahu usaha, dan dia cuba tumpu beribadat kepada Allah Taala, kan? Dan mereka ni beliau melihat mereka sebagai orang yang yang selamat, tapi dengan syarat bahawa mereka tidak menyusahkan orang. Jadi maksudnya dulu ada wakaf di mana, dan ada wakaf untuk zawiyah, untuk tempat-tempat sufi, dan memang ada masyarakat sempat ada mewakafkan tempat untuk orang yang sufi, orang yang semata-mata nak beribadat, mereka beribadat. Jadi mereka tak fikir nak mencari dunia, kan. Lepas tu golongan yang kedua ialah golongan yang sibuk mencari dunia, tambah hiraukan hal haram, sibuk yang mengejar kontrak, sibuk cari duit, buat projek, kan. Langsung tak kira baik tak baik, toy tak toy, hal haram yang penting tak buat projek, duit masuk, nipu ke, kelentong ke, iklan yang bukan-bukan ke, kan. Kan, jadi yang golongan ni kan, ialah golongan yang binasa. Masuk golongan yang ketiga ialah golongan yang mencari dunia, ya, yeah, dengan tujuan supaya dan tujuan untuk menjadi sokongan dan menguatkan menguatkan usaha mereka atau membantu usaha mereka ke akhirat. Iaitu mereka kerja dan mencari nafkah supaya mereka dengan cara yang halal dan sebagainya, dan supaya mereka dapat menunaikan tuntutan agama. Jadi yang golongan ini kan beliau menganggap sebagai golongan yang al-muqtasidin, yang golongan yang menengah, yang pertengahan. Jadi di sini ialah kerananya Islam Muhammad Zadi kata dalam kitab saya nak baca. Tak hafal kan baca. Kata fa inna rabbal arbabi wa musabbibal asbabi ja'alal akhirata darat thawabi wal iqabi wad dunya daral tamahuli wa itrirabi wa tashammuri wal iktisab. Jadi dia kata Allah adalah Allah yang juga yang menjadi yang Allah dalam menjadi akhirat sebagai darul thawab, ialah akhirat sebagai tempat di mana insan terima sama ada thawab atau iqab atau hukuman, dan dunia dijadikan sebagai tempat untuk akhir tempat bersusah payah dan tempat cubaan dan tempat berusaha. Dan dia kata kasab ni dan wal al ma'ashu zaria il ma'ad, dan ma'ash itu makna kita berusaha di dunia lah sebagai zaria, sebagai memudahkan kita ke akhirat. Ya. Contohnya kalau kita nak sembahyang kena tutup aurat, kena ada baju dapat di mana, bukan mencuri kan, kena usahakan, kena kita buat atau beli, kan. Dan mu'inun, jadi ma'ash ni yang sebab kita membantu kita untuk melaksanakan ibadat dan bantu kita
beribadat. Jadi sebab kata wal al ma'ashu zari'atu ilal ma'adi wal mu'inu alahi, dan membantu ke atasnya. Fad dunya masratul akhirah, dan dunia ni masra, dan dunia ialah masratul akhirah, ialah tempat semayan, mana tempat kita tabur benih dan tempat kita menyemai, dan insyaAllah hasilnya tuaya akan tuai di akhirat lah. Jadi kalau kita semai yang baik di dunia dengan kasab, dengan usaha yang halal yang baik, ya, jadi akan dapat bukan sangat untung di dunia, tapi untung di akhirat. Jadi kitab ni huraikan macam mana kita mampu hidup di dunia supaya dunia ni memang menjadi masratul akhirah. Dapat hidup dunia dengan cara dunia menjadi tempat kita menyemai dan kita benih, dan dengan cara yang baik, dan kita dan kita sampai bukan sekadar dapat untung di dunia, tapi dapat untung di akhirat. Ya. Jadi dalam bab pertama beliau bicara tentang al-fadlul kasbi wal hasu alaihi, maknanya kelebihan berusaha dan penggalakan kepadanya. Jadi sini usaha penting, usaha ni maksudnya jadi kalau kita tak usaha, kita akan meminta sedekah. Kan pasal dalam Quran dia sebut anfiku min taibati ma kasabtu, infaklah daripada daripada benda baik yang kamu usahakan, bukan yang kamu minta-mintakan. Kan jadi kita nak bantu orang, kita kerjalah, kalau duit lebih kita bantu orang, bukan kita meminta sedekah. Mana kita umat Islam tak digalakkan meminta sedekah. Maksudnya kalau mereka yang sehat, yang ada tenaga, kalau dia boleh bekerja, dia kena bekerja, kan? Kena bekerja, kena usaha. Lepas tu bab yang kedua ialah tentang ilm sahihul fi ilmi sahihil ba'i wasyara'i wal muamalati. Lepas tu okey, kita nak usaha, tapi kita nak usaha yang thayyib, yang halal. Jadi macam mana nak buat? Kalau kita jadi ada ilmu dia. Nah, kalau kita tak bicara ilmu dia, kita mungkin kita mungkin bekerja dan usaha dan berniaga, tapi dengan cara yang haram. Atau kita terjerumus ke dalam kontrak-kontrak yang ribawi, kan? Riba. Ataupun kita mungkin bermuamalah dan kita mungkin menipu orang tanpa sedari atau sedari, kan? Jadi macam mana kita dapat pastikan supaya usaha-usaha ini qayyib dan halal, dan tak ada unsur riba, unsur nipu, dan unsur yang tak pasti, kan? yang ghoror. Jadi dalam kita tak feka ada bab bab muamalat. Semua situ diajarkan hukum ahkam, berjual beli hukum ahkam, menyewa, bersyarikat, bergadai dan sebagainya. Semua itu ialah hukum ahkam supaya manusia boleh saling berurusan, saling berjual beli, saling upah-upah dengan cara yang adil, dengan cara yang ihsan, dengan cara di mana kedua-dua belah pihak yang diupah, yang beri upah, yang membeli, yang menjual, yang menyewa, yang beri sewa, itu pihak
menang atau dua-dua tak pernah untung dan tak dia tak dianiaya dalam urusan itu. Kan? Contohnya kalau saya penjual, jadi saya jual saya dah tambah untung. Okey. Tapi pembeli dia membeli, jadi dia membeli supaya dengan dia membeli dia dapat barang yang dia kehendaki. Bila dia dapat barang yang dia kehendaki yang secocok dengan keperluan dia, dia dah untung sih. Yang tu untung bagi dia, kan? Jadi dalam urusan ni kan kita nak pastikan supaya kedua-dua belah pihak yang urusan kedua-dua pihak dapat untung, sama-sama menang, kan? Jadi dan supaya tak ada salah satu kata pihak yang menjual atau yang beli tak ada mana-mana seorang terasa atau ditipu atau dia dapat kurang. Itu penting. Itu ibunya itu yang ini berkaitan dengan Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu bainakum amwalakum bil batil, kan? Janganlah kamu makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Jangan kita tambah untung dengan cara yang batil, kan? Contohnya kadang kat pasar malam, kan? Kan kita tunggu sehingga nak tutup, kan? Dia datang, kan? Datang kita nak beli dan kita tawas dengan tujuan sampai orang tu terpaksa beli dengan rugi, kan? Bukan macam tu. Kita tak dalam Islam kita tak boleh memberi tekanan supaya orang yang jual ni terpaksa jual dengan harga yang buat dia dulu rugi. Kerana dia kata, tak boleh ambil lah. Pasal dia nak tutup, kan? Dia nak tutup, dia kan dia. Jadi kita tak boleh. Jadi tujuan, contohnya tujuan kita hawa menawar ialah bukan tujuannya untuk cari harga yang terendah, tapi untuk cari harga yang paling sama bagi saya dan bagi awak. Itu tujuan dia. Bukan saya nak tahu supaya saya dapat harga yang paling murah bagi saya pasal saya beli dan saya tak kira dan saya tak ambil tahu apa tak ambil kira sama ada yang menjual tu dia dapat balik modal ke tidak. Yang penting saya dapat harga yang terendah, kan? Saya tu yang tu bukan akhlak kita lah. Dan juga kalau orang tu menjual, kalau orang datang beli kereta, kan? Jadi yang menjual tu dia akan beritahu kereta first hand ke, second hand ke, kereta ni pernah accident tak pernah accident, semua maklumat tentang barang tu yang boleh memberi kesan kepada nilai barang tu wajib diberitahu kepada pembeli. Kan, kalau kereta tu memang second hand, tapi kita tak beritahu kata dan kita jual soal-soal kereta tu first hand tu kira dah menipu lah. Kan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan daripada kalangan kami. Tipu ke kelentong ke, sampai yang membeli tu kan dia mendapat barang yang pada harga yang lebih tinggi daripada harga dia yang sebenar kerana yang menjual tu kan tak berikan maklumat yang sepenuhnya yang boleh beri kesan kepada nilai barang tu. Itu semua ni dibicara dalam bab fake muamalat. Jadi dalam bab ni bab fi ilmi sahih al-ba'i wa syara'i wal muamalah, okay, Imam Ghazali menghuraikan hukum jual beli, menyewa, bersyarikat, hukum yang makna yang kaitan dengan urusan jual beli dengan urusan perniagaan yang lumrah yang kebanyakan orang ni terlibat. Macam kita ni, kita jadi sebenarnya kan kita semua ni berniaga sebenarnya, walaupun kita tak berniaga sebagai profesional, mana kita tak 100%
kerja sebagai orang berniaga, maknanya tapi kita bila kita keluar rumah, kita dah belilah. Keluar rumah grab car itu kita dah jadi menyewa lah. Kalau kita pergi kedai minum, kita dah membeli dah. Kan? Tajir ni dua-dua. Tajir yang berniaga, orang yang membeli, yang orang yang jual dua-dua tu kira tajir lah. Orang kata, ini tak kaitan saya pasal saya ni tak saya ni pelajar. Okey, pelajar tapi bila keluar ke kedai tak? Beli tak? Saya ni suri rumah tangga tapi ada orang gaji tak? Kan? Ada apa-apa tak? Jadi kalau macam tu wajib kita tahu hukum hakam. Kalau kita berjual beli, kita wajib tahu hukum hakam berjual beli. Kalau kita menyewa, wajib belajar dan tahu hukum hakam menyewa, kan? Kalau kita bersyarikat, wajib kita tahu hukum hakam bersyarikat dan sebagainya, supaya kita elak daripada terjerumus dalam urusan yang bersifat ribawi atau urusan yang bersifat gharar, yang berisiko tinggi, kan? Supaya semuanya, supaya dan tujuannya bila kedudukan pihak dalam urusan tu, bila kedua faham tentang hukum hakam muamalah, jadi kedua ni akan elak daripada menganiayai pihak yang lain sama dengan sengaja atau tak sengaja. Ya. Dan juga dalam bab ni Mohd Zahid katanya pentingnya ada mufti muamalah. Kan, macam setiap kampung, setiap daerah sebenarnya ada imam, kan? Ada imam masjid. Biasanya kan imam masjid ni kalau dulu, kan, dulu setiap masjid dulu kalau ini imam masjid, tapi dan di luar masjid itu masjid ada bazar, ada wakaf. Nah, wakaf ni dan masjid yang dimiliki oleh masjid ni, yang wakaf ni kira pasar lah, pasar wakaf. Jadi imam-imam dulu, mereka dulu bukan sahaja imam dalam bidang dalam bidang ibadat dan menakahat, kan, tapi juga mereka juga menjadi imam atau mufti dalam bidang muamalah. Jadi peniaga kalau hukum hakam tentang muamalah yang agak rumit, yang kompleks, mereka akan rujuk kepada imam masjid tu. Pasal imam masjid juga akan mampu memberi panduan kepada mereka, kan. Atau kita nak buat kontrak bersyarikat dan kontrak yang agak kompleks, kan, ya kan? Jadi ada berapa furu' masail, kan, ya kan? Jadi jadi ada imam, ada mufti setempat yang boleh memberikan panduan. Jadi maksudnya syariah board yang kononnya istilah syariah pun, kan, syariah pun kan sekat untuk syarikat yang bersosan, untuk bank aja, kan. Ya. Sepatutnya setiap masjid atau setiap tempat adalah mana kira pakar rujuk hukum akam muamalah bagi orang yang berniaga lah, yang buka kedai ke, yang jadi tukang ke, yang ni. Jadi, kan, supaya ada panduan. Yang tu yang di antara message yang disampaikan oleh Mohd Zahid dalam bab ni lah. Bab yang kedua tentang hukum hakam muamalah, dia kata ilmu sahihil ba'i wa syara'i wa muamalati, ialah ilmu untuk memastikan sahnya berjual beli dan sahnya muamalah yang lain lah. Itu ilmu, kan. Dan setiap ilmu dia ada perkara yang umum lah, yang semua orang akan kena tahu, kan. Macam semayang di rukun syariah asas semua tahu, tapi ada mungkin dalam betul ada furu' yang pelik-pelik yang kita tak tahu, atau yang kita musyki, yang tu di situ kita ada ustaz atau puasa, ada mufti untuk kita rujuk. Dan kita juga dalam bidang muamalah, kan. Jadi
dan mufti muamalah bagi komuniti setempat ialah satu fardu kifayah. Ya.